Halo guys, kembali lagi bersama saya di Johannes Sutanto Channel. Jangan lupa ya, sebelum Anda lihat video saya, klik tombol subscribe yang ada di layar kaca Anda loh ya. Saat ini saya berada di sebuah rumah di kawasan Pakuan City, Simbali, Kosta, dengan luas tanah 160 10x16, luas bangunan 199 meter, dilengkapi dengan 41 kamar tidur dan 31 kamar mandi. Tidak lama-lama lagi, kita saksikan video berikut ini. Let's go! Selamat datang di YouTube channel saya yang tertera pada layar kaca Anda saat ini. Saat ini saya berada di lokasi Simbali Kosta, yang seperti Anda lihat, yang di sebelah sini roh jalannya itu bisa untuk 3 mobil. Yang di sebelah sini Anda bisa lihat ya, untuk roh jalannya ini sangat mewah sekali. Kita lihat untuk carportnya di sebelah sini ini bisa untuk 2 mobil. Oke, saat ini kita lihat ruangan servisnya di sebelah sini, yang nanti kita lihat dari dalam. Oke, tanaman ini digunakan untuk mempercantik dari rumah ini. Kita lihat yuk ornamen-ornamen dari rumah ini. Oke, kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, kita masuk ke dalam rumahnya. Sudah disambut dengan ruang tamu yang begitu mewah, dengan void yang menuju ke lantai 2 dan juga lampu gantungnya. Oke, kita lihat yuk ke ruang keluarganya. Ruang keluarganya ini sangat mewah, yang menyatu dengan ruangan makan. Kita lihat yuk ruang rahasia yang ada di rumah ini. Sebelum kita review, ya kita buka dulu. Oke, nice. Ini ruang rahasianya, Anda bisa gunakan untuk gudang yang tepatnya ini di bawah tangga. Oke, kita tutup dulu yang ini. Oke, kita lanjut, kita review kamar mandinya. Kamar mandi yang ada di lantai 1, kita masuk dari pintu satunya menuju ke kamar tidur ya. Ini menggunakan shower juga. Ini kaca, jadi tidak bisa diintip dari luar karena sudah ada kaca filmnya. Nah, ini pintu yang menuju ke kamar tidur yang di lantai 1. Oke. Kita nyalakan lampunya dulu supaya kelihatan rumah ini sangat mewah ya. Kamar ini sangat mewah. Oke, kita lihat ke ruangan servisnya yang tadi yang saya tunjukkan, yang ada dari depan ini ke kamar tidur pembantunya, dan juga yang di sebelah sini menuju akses ke depan, ini kamar mandi pembantunya. Jadi ketika
pemilik rumah pergi, Anda bisa tutup kunci ini ya, kunci pintu ini aja. Anda bisa kunci pintu ini aja, sudah Anda kunci, maka pembantu tidak bisa masuk ke dalam rumah ini. Yang di sebelah sini Anda bisa gunakan untuk dapur ya, bisa dapur kotor ataupun dapur bersih. Ketika Anda masak, ini di sini sudah ada pintu dan jendelanya. Kita masuk dari pintu satunya ya. Yuk kita lanjut. Ya, ini kita lihat dari posisi ruang makan. Kita lihat taman belakangnya. Taman belakangnya juga sangat menarik. Oke, kita lihat ini ruangan servisnya. Anda bisa taruh mesin cucinya di area sini. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Anda bisa lihat ya voidnya dari arah sini, sangat mewah. Dari anak tangga ini terdapat juga pencahayaan kaca-kaca, yang dimana siang hari Anda tidak perlu menyalakan lampu. Anda naik ke lantai 2, Anda sudah disambut dengan voidnya yang menghubungkan voidnya ke ruangan tamu. Anda bisa lihat dari atas ini. Nice. Di area lantai 2 yang sebelah sini, ini ada pot ya, untuk mempercantik dari rumah ini. Atau Anda bisa taruh sofa dan TV satu untuk tempat Anda bersantai-santai di area lantai 2. Ini area kamarnya. Dan juga yang di sebelah sana, Anda bisa gunakan atau Anda bisa dekor taman pribadi. Atau Anda bisa dekor balkon. Ya, yang Anda bisa connect dengan kamar tidur utamanya. Anda bisa dekor balkonnya di area sini. Kita lihat kamar mandi yang di lantai 2. Ini sama dengan bawah. Connect juga dengan kamar. Sudah ada kaca filmnya, jadi Anda tidak perlu bingung ketika Anda mandi. Ini kamar tidurnya. Kita lihat kamar tidur utamanya. Sangat mewah ya. Nah, bagi Anda yang punya anak, ketika yang tadi Anda bisa dekor ini dijadikan pintu menuju ke taman. Oke, kita buka dulu yuk lampunya. Oke. Anda bisa dekor sebagai taman atau Anda dekor sebagai balkon. Yang pintu sebelah sini Anda bisa gunakan untuk area bisa keluar. Ini Anda bisa ganti pintunya. Jadi Anda bisa pantau anak lewat balkon. Ya, kita lihat kamar tidurnya dari area sini. Yang sebelah sini ini lemarinya juga sangat mewah. Yang di sebelah kiri itu lemari gantung. Anda bisa dekor ya. Kemudian di sebelah sini
lemari gantung juga. Jadi bisa untuk lemari gantung suami satu, lemari gantung suami istri satu, masing-masing mendapatkan lemari gantung. Kita lihat kamar mandinya yang di kamar utama. Kacanya di sini sangat luas, sangat lebar. Sudah ada ini ya kaca buremnya, sehingga Anda mandi tidak mungkin kelihatan dari luar. Oke, okay. Nice. Ya guys, Anda sudah lihat video yang saya review barusan ini. Jika Anda suka, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe pada layar kaca Anda. Oke, okay. Akhir kata, jika Anda ingin meraih mimpimu, kejarlah mimpimu, dan jadilah berkat buat kita semua. See you!